Pendakwah terkenal Indonesia Ustaz Abdul Samad didakwa bakal berkahwin dengan seorang gadis berusia 19 tahun dalam masa terdekat ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Calon isterinya dikenali sebagai Fatimah Az-Zahra Salim Barabut, seorang lulusan sekolah pondok yang berasal dari Peterangan Jombang di Jawa Timur, menurut Tribun News. Dilaporkan pernikahan itu juga sudah mendapat kebenaran Ketua Bimbingan Masyarakat Islam Jombang. Memetik laporan Harian Metro, ya, beliau sudah daftar di Pejabat Agama Peterangan sebelum puasa, kata Ilham yang disiarkan di Kompas TV. Ditanya lebih lanjut mengenai majlis itu, Ilham bagaimanapun mengaku tidak mengetahui tarikh sebenar perkahwinan dan lokasi akad nikah yang bakal diadakan. Calon isteri terbaru pendakwah itu menjadi tumpuan ramai berikutan masih muda dan jurang usia antara mereka cecah 25 tahun dengan UAS bakal genap 44 tahun pada Mei ini. Hingga kini belum ada kenyataan rasmi daripada kedua-dua belah pihak. Apapun jika benar, drama tu doakan semoga segala urusan dipermudahkan.